Mau tahu berita menarik lainnya? Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi dan subscribe YouTube Medcom.id. Serangan jantung itu bisa ketahuan ketika kita pemeriksaan ya dok, melewati jalur pemeriksaan ya. Kalau secara kasat mata gitu dok, bisa kelihatan nggak sih orang yang punya serangan jantung gitu, punya potensi terkena serangan jantung gitu secara kasat mata bisa dilihat nggak dok? Ada ciri-ciri khusus nggak? Kalau ciri-ciri khusus gini, ada beberapa yang orang mungkin kelihatan ada kayak putih-putihnya di sini nih. Itu juga katanya ada tanda sebagai itu santelasma ya, itu ada penumpukan lemak di bawah kulit. Ya, untuk secara kasat mata sih mungkin agak susah ya. Mungkin keluhan ya. Kalau keluhan itu yang khas untuk jantung itu adalah nyeri dada yang seperti tertekan beban berat. Ya, dan kita nggak bisa pointing nih. Jadi lokasinya dia diffuse. Kalau misalnya bisa dipointing, misalnya cuman ini ya, oh nyerinya di sini nih gitu ya, sebentar sebentar mungkin 2 detik 3 detik, biasanya sih itu bukan dari jantung ya. Jadi kalau orang serangan jantung itu justru dia makin lama progresif ya, nyerinya makin lama kok makin berat, makin luas, dan kita nggak bisa nih pointing gitu ya. Dia biasanya menyebar mas, bisa ke lengan, ke rahang, ke apa punggung ya, ke lengan kiri gitu ya. Jadi ada penjalaran dan emang durasinya makin lama makin panjang, disertai ada kerdil gitu ya. Nah itu yang mesti kita waspadai. Nah, Kalau kita kalau udah terjadi seperti itu dok, kira-kira apa yang harus kita lakukan nih dok untuk penanganan langkah pertamanya dok, sebelum ya pastinya harus ke dokter kan ya? Ya betul mas. Ya jadi memang untuk langkah pertama yang harus kita, kalau yang pasti udah pasti medical check up itu masih penting ya mas, kita lakukan namanya ada pemeriksaan medical check up itu untuk jantung. Yang paling penting adalah treadmill test ya. Treadmill test kita akan merekam EKG pada saat orang itu berjalan di alat treadmill ya. Kemudian kita akan rekam EKG-nya selama dia melakukan treadmill. Kemudian tadi laboratorium. Nah, tindakannya awal adalah pada saat merasa nyeri dada, kita harus kontrol nafas. Ya, kontrol nafas. Jangan panik. Ya, jangan panik. Kalau misalnya panik, itu akan menyebabkan apa namanya pembuluh darah kita jadi semakin menciut. Namanya vasokonstriksi. Ya, jadi kalau orang termasuk orang apa namanya arah atau apa gitu ya, itu akan mencetuskan untuk tensi akan makin tinggi, kemudian pembuluh darah kita akan makin menyempit ya. Makanya tenang, tarik nafas, atur nafas ya. Kemudian kita lihat apa namanya detak jantung kita ya, ada irama yang nggak teratur nggak gitu. Nah apa, segera kita berobat ke UGD ya, kemudian kita lakukan perekaman jantung atau EKG. Berarti atur nafas dan harus tenang ya dok, jangan panik langsung, jangan langsung panik ya. Baik dok. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Perlu luar negeri gimana ya, ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.